Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau mengeluhkan nasibmu hari ini yang tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan, kemudian engkau berkata, sungguh Allah tidak adil, Allah tidak sayang kepadaku, kenapa kehidupanku harus seperti ini? Sesungguhnya ucapan yang demikian adalah sebagian dari bentuk kekufuran nikmat. Bagaimana bisa engkau menganggap Allah tidak adil, sementara ketika nikmat itu datang engkau melupakannya? Bagaimana engkau menganggap Allah tidak sayang kepadamu, sementara Allah setiap hari memberikan rizki kepadamu? Saudaraku yang dimuliakan Allah, berhentilah mengeluhkan nasib, karena Allah tidak menyukai manusia yang lemah. Allah mencintai orang yang kuat, yang selalu berusaha keluar dari segala kesulitan. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Bangkitlah wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasil. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.